Jadi sejarahnya seperti ini, Kang. Al-Quran ini saya terima diwaris dari Kang Sa'ban. Beliau masih kerabat saya yang dari Cirebon. Itu saya dapatkan seperkiraan sekitar pada zaman waktu COVID, mungkin sekitar tahun 2020-2021. Kang Sa'ban ini seorang keturunan dari Mama Kiai Musa. Mama Kiai Musa ini itu berasal atau sebagai pendiri salah satu pesantren Wanantara Talun Cirebon Girang. Beliau adalah merupakan murid pertama Kanjeng Syekh Abdul Muji Pamijahan yang berasal dari Tasikmalaya sebagai tokoh penyebar Islam yang ada di Tasikmalaya. Nah, oleh sebab karena saya tinggal di Tasikmalaya di Manon Jaya, mungkin karena ini sebagai kenang-kenangan, beliau meminta izin dari sesepuh beliau yang ada di pesantren Wanantara, karena kebetulan di pesantren Wanantara itu ada dua Quran yang dipegang sama Kang Sa'ban. Satu Quran yang sekarang ini ada di saya, kemudian satu lagi ada di beliau. Nah, setelah beliau mendapatkan izin, ya alhamdulillah Al-Quran ini diserahkan ke saya pada tahun 2021. Perkiraan Quran ini dibuat sekitar tahun ya 1800-an, pertengahan lah, mungkin 1800 sampai 1850-an. Yang membedakan pertama, satu dari bahan sampul. Bahan sampul ini saya perkirakan ini terbuat dari kulit ya, dari kulit dan juga dari bahan kertasnya. Kalau dilihat di raba ini kertasnya kertas, termasuk kertas daluang ya. Jadi memang ini termasuk salah satu kitab suci Al-Quran tua yang memang dibuat secara tulis tangan. Itu yang membedakan. Jadi Quran yang sekarang itu yang diterbitkan oleh Kementerian Agama itu rata-rata dibuat secara cetak, dibuat perbanyak. Tapi Quran-Quran zaman dulu itu dibuat secara handmade ya, tulis tangan, karya tangan. Ya, seorang bicara Kang Sa'ban pada saya pada waktu itu, perkiraan beliau ini, Kiai Amir ini, membuat menulis kitab suci Al-Quran ini dari awal sampai dengan akhir 30 juz itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Itu menurut penjelasan beliau pada waktu prosesnya itu. Prosesnya. Dan untuk ketebalan Quran ini itu 5 cm tebalnya. Panjangnya itu sekitar 30 cm dan lebarnya itu sekitar 20 cm. Tadi saya lihat di salah satu surat Yasin ada kesalahan penulisan dan sebagai bentuk adab ya, jadi beliau itu tidak berani dicoret, tapi hanya ditulis garis saja. Nah, ketahuan itu setelah saya membuat satu perbandingan dengan Quran yang memang dicetak secara zaman sekarang ya. Pada ayat itu setelah saya bandingkan, ternyata oh ini yang salahnya itu hanya di garis bawahi, kemudian beliau membuat revisi yang memang itu sesuai dengan Quran yang sekarang. Dari jarak, kemudian dari kerataan dalam penulisan, kerenggangan ya, bisa dilihat itu juga dari teks tekstualnya ya, serat tulisan tangan dari beliau kelihatan sekali perbedaan antara yang dicetak dengan yang memang ditulis tangan.